Andi Letson alias Bronson, petugas jaga malam gudang minyak goreng di kota Jambi ditemukan meninggal Rabu pagi. Jenazah Bronson tergeletak di dekat pintu pagar gudang. Diduga penyakit asma Bronson kambuh saat piket jaga malam. Kematian warga Jalan Kapten Patimura Kenali Besar ini membuat heboh warga sekitar. Saat ditemukan Bronson tidak memakai baju. Aparat Polsek Kota Baru datang langsung mengamankan lokasi. Garis polisi dipasang untuk proses identifikasi korban. Diduga kuat, satpam gudang ini meninggal dunia saat sedang jaga malam. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Latifah, istri Bronson, mengakui suaminya memiliki riwayat penyakit asma. Penyakitnya juga memang kerap tiba-tiba kambuh. Susah nafas. Susah nafas. Dia kerja di sini? Iya, kerja di sini. Kerja sebagai apa? Satpam. Nak pergi kerja? Ya, lu sakit kamu. Tapi tetap nak kerja? Iya, susah nak kerja tuh ngabang. Kan obat, apa di malam. Kata ayu jangan sebarang obat. Kayak bahaya dengan lain, enggak? Jadi dia pergi langsung pergi kerja? Iya, dia pergi kerja. Untuk penyelidikan, polisi mengamankan beberapa barang milik Bronson, antara lain pakaian yang dikenakannya tadi malam. Jenazah Bronson dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Raden Mata Air Jambi untuk divisum sebelum dimakamkan. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.